bentar. Kok? Ini cuma satu pasangan kan? Kok? Ini salah kali ini kreatifnya nih. Kan tadi pasangan apa sih yang dipanggil? Lah denger dong, pasangan paling apa tadi? Romantis. Romantis, mesra dan romantis kayak kita. Ya, ya, coba dicek, coba dicek. Yang paling romantis mah gue gak pernah ribut, gak pernah ada masalah kali. Jelas lah. Gimana, ada masalah gak kira-kira? Lo yang kira-kira bisa, sesuai gak kategorinya? Saya yang pernah romantis aja gak ribut, lo berdua pada ribut kenapa sih? Ya bukan, tadi kan dipanggil pasangan romantis, ya jelas ya, gue kan keluar kita, lah. Pasti kita kan. Ini pasangan romantis, lo ngerasa pasangan romantis? Jelas. Mending ada pasangannya. Iya sih. Kamu? Kenapa gue masuk ya? Salah deh kayaknya segmen ini. Henry, ya. Coba dicek lagi dong, ini yang siapa pasangannya BCL sama karena sebenarnya kalian itu tadi masuk belum beres VO-nya. Coba dengerin dulu. Bung, VO Bung. Pasangan suami istri ini dikenal sebagai pasangan yang mesra, romantis. Dan baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ke-9. Inilah Ashraf dan BCL. BCL sama Ashraf. Baru 3 tahun. Udah berapa tahun kalian? 3 tahun lagi. Baru 3 tahun. Sebentar. Tambah 6 tahun lagi. Kalian 9 tahun? Iya. Lu 3 tahun, gua 3 tahun aja bubar. Udah pindah belakang. Aduh. Ya udah sayang. Ngambek sendiri. Ternyata mereka udah 9 tahun. Kita baru 3 tahun. Kalau 9 tahun dia udah melewati gonjang anjing kali ya. Kalau kalian? Ya kita coba selesaikan dulu. Ya udah maaf. Maaf ya, maaf. Salah ya. Sini lu sini aja udah, jangan ribet. Dia mau bacain romantis, mesra.